pecah kaca mobil. Di mana kasus ini berawal dari adanya laporan polisi yang kita terima pada tanggal 30 Desember 2017. Di mana laporan yang kita terima ini adalah terkait dengan adanya pelaku yang memecahkan kaca mobil dan mengambil dokumen-dokumen yang ada di mobil tersebut dan sekaligus properti yang ada di mobil tersebut. Tersangka Y dan tersangka AH, mereka mutar-mutar di sekitar wilayah Cibodas, Jatiwung untuk mencari mangsa tersangka menggunakan properti ataupun alat busi sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dilempar ataupun dipecahkan ke kaca mobil tersebut. Para pelaku mengambil barang-barang yang ada. Jadi barang-barang berupa ijazah-ijazah yang ada itu diambil. Kemudian untuk laptop dan handycam itu semua diambil yang bersangkutan. Properti berupa ijazah yang bersangkutan buang ke Kalisabi. Laptop dan handycam yang bersangkutan jual dengan harga 1,5 juta.